Kedai sebelah punya motor bunyi banyak kuat lah. Saya ingat dia boleh laju 240. Aiyah. Apa? Video kita buat juga. Ada bunyi pun tak apa. So, ini hari punya konten. Kereta Myvi bikin suspension depan. S-over mounting sudah 10 tahun. Memang pernah tukar lah. Owner cakap dia sendiri pun sudah lupa. Tapi kita buka punya jam, kita belakang satu barang. So itulah kita buat konten kali ini. Tengok ah. Sekarang ini S-over ah, sudah upgrade bagi pasang azamnya, ada bearing belakangnya. Tapi problemnya, di sini tambah lagi satu bearing. Jadi ini tengah ini tambah lagi. So tengok belah sini. So kalau macam ni bearing jam lah. So kalau bearing jam pasang azam punya bearing no point ya. So esok kita mesti check. Wah jam lah. Tekan lagi. Bos. S-over pun jam. Kejap lah. Saya WhatsApp you. Cara yang betul. Masuk ini. Masuk kun. Masuk kun ini. Sebab mau fix sama itu. Tempat. Lepas tu. Ini. Yang asalnya. Bang. Masuk. Sini. Terus. So. Ini bearing baru boleh pusing mah. Steering baru ringan. Macam ni. Bawa kau tim. Jangan kunci dulu, nanti saya call owner tengok mau tukar S-over. So, kan? Belum buka, belum nampak. Sudah buka, baru nampak. Itulah pasal sifu tata yang satu ngam-ngam punya quotation untuk you. Kecuali quotation satu set buka habis. So, kalau tara, misi buka keluar, nampak bukti, hantar bukti, baru kita ganti. Video tengok sampai sini punya. Thank you, kau team.